tanggapan-tanggapan dari partai lain ya biasa lah, ada yang pro, ada yang kontra, ada yang muji gimana Nasdem menentukan calon-calonnya adalah yang paling populis, tapi ada juga yang ngebully, bilang Nasdem nyalonin nggak ada kader sendiri. Nah itu tergantung dari masyarakat menilainya gimana, tapi dari situ harusnya kelihatan bahwa Nasdem mendukung yang didukung masyarakat.